3347. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Tusani, NPM 1933479. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Yoktri Kramina Harahap dengan NIM 1933451. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengamatan viskositas dan sifat alir dari hand body lotion. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui dan memahami cara melakukan perhitungan dan pengukuran viskositas serta sifat alir dari hand body lotion. Alat dan bahan yang digunakan pada pengamatan ini antara lain, bahannya ada hand body lotion. Alat-alatnya terdiri dari beaker glass yang digunakan sebagai wadah untuk mencampur atau memanaskan suatu zat. Yang kedua, ada viskometer Brookfield, digunakan untuk mengukur viskositas suatu zat. Yang ketiga, ada gelas ukur yang digunakan untuk mengukur atau menakar volume suatu cairan. Cara kerja pengamatan sifat alir. Pertama, masukkan lotion ke dalam gelas untuk menguji viskometer. Kedua, lakukan uji viskositas dan sifat alir pada viskometer Brookfield. Yang ketiga, pasang spindle pada gantungan spindle. Keempat, turunkan spindle sehingga batas spindle tercelup ke dalam lotion yang akan diukur. Kelima, nyalakan motor atau mesinnya dan biarkan spindle berputar. Lihatlah jarum spindle yang pada skalanya. Keenam, bacalah angka yang ditunjukkan oleh jarum tersebut. Ketujuh, gunakan spindle dengan ukuran terkecil dengan RPH rendah. Kemudian, lihat skala yang ditunjukkan jika nilai kurang dari 10. Tambahkan kecepatan RPM. Jika masih belum mencapai di atas 100 terbaca, diganti nomor spindle yang lebih besar. Rumusnya, viskositas sama dengan skala kali faktor. Sedangkan mencari gaya atau simbolnya E, KV kali skala, KV Brookfield, sama dengan 673,7. Di sini saya akan melanjutkan bagaimana perhitungan viskositas atau laju alir. Yang pertama itu viskositas sama dengan faktor dikali skala terbaca pada viskositas Brookfield. Yang kedua, kecepatan geser atau shear rate atau rate of shear. Ini rumusnya tergantung spindle yang dipakai. Misalnya spindle 1, berarti rumusnya 0,220 dikali RPM. Spindle 2, 0,212 dikali RPM. Spindle 3, 0,210 dikali RPM. Spindle 4, 0,209 dikali RPM. Dan yang gaya atau shearing stress itu viskositas dikali kecepatan geser. Di sini kan yang diketahui spindle pada hand body itu kan spindle 3, sedangkan RPM-nya baru diketahui ini. Dan skalanya ini, berarti kan yang dicari itu si faktor viskositas, shearing rate, sama shearing stress. Diketahuin spindle-nya ini, spindle awalnya ini 3. Berarti kan spindle 3, terus sampai ke bawah. Sedangkan faktornya itu kan di viskometernya itu ada penjelasan. Nah, di sini kan yang diketahuinya itu spindle 3. Berarti kan spindle 3 yang ini. Misalnya si RPM-nya ini 0,3, ini tuh si yang ini itu RPM. Yang ini itu namanya faktor. Nah, yang diketahui itu kan spindle-nya spindle 3, berarti RPM 0,3 itu sama dengan 4000, dimasukin di sini. 4000, 0,6, 2000. 1,5, 800. 3, 400. 6, 200. 6 lagi 200. Dan ke bawahnya seperti ini diteruskan 1,5 800 0,6 2000 0,3 400. Kan tadi viskositas itu rumusnya faktor dikali skala. Nah, ini kan viskositas yang ditanya, berarti kan yang faktornya diketahuin. Faktor dikali skala, berarti kan 4000 dikali 5, berarti sama dengan 4000 dikali 5, 20.000.
Begitu juga ke bawah. 20.000 2.000 dikali 14. 28.000. 800 dikali 24. 19.200. 400 dikali 45. 18.000. 200 dikali 65 13.000. 200 dikali 61 12.200. 400 dikali 40 19.000. 800 dikali 15 12.000. 2.000 dikali 5 10.000. 4.000 dikali 2 8.000. Sedangkan shearing selanjutnya menjelaskan tentang shearing rate. Shearing rate itu kan nama lainnya itu kecepatan geser. Kan seperti yang tadi saya bilang, kecepatan gesernya itu diketahuinya yang ini spindle-nya. Nah, yang kita pakai itu kan spindle 3. Spindle 3 berarti 0,210 dikali RPM. RPM-nya kan yang ini dikali 0,3. Sama dengan 0,063. Begitu juga ke bawahnya, 0,210 dikali 0,6 sama dengan 0,210 dikali 0,6 sama dengan 0,126. 0,210 dikali 1,5 sama dengan 0,315. 0,210 dikali 3 sama dengan 0,63. 6 dikali 0,210 1,26 tadi dikali 3 0,63 dikali 1,5 0,315 0,6 0,126 yang dan 0,3 0,063. 12.000 dikali 0,31 habis 10.000 dikali 0,126 12.000 260 8.000 dikali 0,063 500. Kan di sini udah didapat nih data semuanya. Berarti ditentuinnya grafiknya. Nah, grafiknya itu si sumbu y-nya itu shearing rate. Tadi kan saya bilang shearing rate itu kecepatan geser. Baru si yang ininya namanya shearing stress. Atau namanya gaya. Beginilah grafiknya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Pada RPM 0,6 mengalami kenaikan viskositas dan pada RPM 0,3 mengalami penurunan viskositas. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu sifat, aliran cairan, konsentrasi, suhu, dan viskositas.